Bang Topik naik nyupir mobil dulu guys. Oke, okay. Ya dadah dadah. Hey 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 hey, balik lagi bersama channel Lucky Kong, channel review wisata kuliner and history. Ya, Bang Topeng masih di Taman Rainbow Alamanda, Bekasi. Ini yang part 2-nya ya guys. Oke, ikutin terus perjalanan Bang Topeng di Taman Rainbow Alamanda, Bekasi. Check it out. Ini kapal berhantu apa bukan ya guys? Oh, ini mungkin udah, mungkin kapal pesiar ini untuk bisa dijadikan spot foto ya guys, karena tempatnya juga keren, instagramable banget nih guys. Ayo kita ikutin bersama Bang Topeng. Eits, tunggu dulu, tapi sebelum itu lihat spot foto di kapal pesiar ini guys bersama Bang Topeng. Nah, ini pintu masuknya guys. Widih, baru masuk aja udah disambut sama table kayak gini ya guys ya. Lihat guys, baru masuk aja udah disambut sama table sama kursi seperti ini. Benar-benar kayak di kapal pesiar asli ya guys. Keren juga ya guys. Eh, ikutin terus Bang Topeng, kita naik ke atas. Ada bebek-bebekan juga no guys. Terus lihat aja atasnya ada saung. Berasa di kapal pesiar asli guys. Wih, gokil. Lihat guys, kita bisa melihat semua yang ada di Taman Rainbow Alamanda Regency ini tuh guys. Dari kapal pesiar ini kita bisa melihat semuanya ya guys tuh. Ya, guys, kita dari sini kita bisa melihat spot-spot yang lain yang tadi kita kunjungi guys, dari pulau, dari toilet, musola, semua guys tuh guys. Dari tadi perahu-perahuan sampai ada bebek yang lagi berenang guys. Nih guys tadi. Nah, selain itu ada saungnya juga yang keren kece gini guys. Lihat. Ganteng kan Bang Topeng guys. Udah yuk kita ke spot selanjutnya. Check it out. Kalian di sini bisa melihat dinosaurus. Ternyata dinosaurusnya bukan hanya di pintu masuk ya. Di sini banyak guys. Bermacam jenis, tipe jenis, tipe dinosaurus. Kalau kalian tahu tipe-tipe apa atau jenis-jenis dinosaurus ini, kalian komen ya guys. Nanti ada pohon kaktus juga. Tuh pohon kaktus. Nah, ini menarik banget guys. Ada rumah ucil. Kalian tahu ucil? Tuyul dan bayul. Nah, ini kaktus. Mantap. Nah, ini ada trampolin guys, bukan ring. Ini ada trampolin. Nah, situ ada perosotan. Ada kuda. Nah, toilet ada lagi di sana. Toilet. Jadi nggak usah takut kebelet pipis. Kalian di sini banyak toilet. Menarik sekali guys. Ada apa ini? Mermaid, putri duyung. Mantap guys. Dia naikin lumba-lumba. Kasihan lumba-lumbanya. Dolphin.
Mantap guys. Nah, di sana ada jerapah, ada ibu-ibu lagi foto. Tuh ada prosotan anak bayi nih. Ada anak bayi. Ada kuda. Tuh, ibu-ibu tuh. Asik. Iya. Iya, ibu dari mana ibu? Dari Jabung. Oh, dari Bekasi juga ya? Bulak. Oh, dari Bulak kapal? Iya. Oh, Bulak, Bekasi Timur. Oh, Bekasi Timur. Lagi wisata ya? Iya. Oke, selamat wisata. Rumah Barbie guys. Wah mantap sekali. Nah itu pagernya. Oke. Ikutin terus perjalanan Bang Topeng. Nah ya kan ada jerapah, ada lampion-lampion. Menariknya ini saungnya banyak guys. Jadi kalau kalian bawa makan dari luar, dari rumah, jadi kalian bisa makan di saung ini sekaligus istirahat. Guys, selain ada dinosaurus tadi guys, ternyata di sini ada panda-panda nih guys. Langsung diekspor dari Cina. Waduh. Selain panda juga disediain bambunya tuh. Hau oh, cendek deket guys, tadi gigit. Tuh, wih. Ada anak panda, ada panda kungfu panda jangan-jangan ini kawan. Bambunya asli guys. Dah yuk. Langsung ikutin petualangan bersama Bang Topeng lainnya. Ayo terus. Tempat ini lumayan sangat besar ya guys. Tadi lihat kan dari bom bongkar, dari food court, dari pulau, dari taman dinosaurus, kapal pesiar, banyak banget guys wisata-wisata di sini. Bukan wisata sih, apa namanya? Fitur-fitur. Saungnya juga banyak. Kapal-kapal buat wahana-wahana buat anak-anak juga banyak. Danaunya juga luas guys, tempatnya juga adem, bikin ngantuk. Ayo guys, ikuti keseruan lainnya bersama Bang Topeng. Sini adem banget, banyak pohon, bikin. Tapi anginnya juga sepoi-sepoi, bikin Bang Topeng ngantuk. 2000 years later. Aduh, wah Bang Topeng baru bangun nih guys. Udah berapa jam nih? Waduh, bener kan? Ada saking ademnya itu guys. Aduh, yaudahlah ikutin terus Bang Topeng. Bang Topeng tadi ketiduran. Ini kucing aja sampai tidur guys. Sampai lelap ini dia. Bang Topeng naik nyupir mobil dulu guys. Oke, ya dadah. Oke, mantap kan guys? Nah ini lapangannya. Lapangannya, tuh lihat saungnya. Lapangannya luas. Ini buat main bom-bom kar. Guys, kayaknya kita udah di penghujung Taman Rainbow ini deh, guys. Tapi sebelum itu, kita masih ada tempat-tempat spot-spot yang menarik lainnya, guys. Seperti ini kayaknya bom-bom kar deh. Bom-bom karnya aja Rainbow, guys. Lihat, guys. Ayo kita ke bom bongkar ini guys. Oh selain bom bongkar ada kayak ini guys, mobil London. Tuh kan mobil London. Widih konsep aja Rainbow. Oh ini Bang Topi gak tahu bayar apa free ya guys ya. Kalau yang ada tadi beca mini, sepeda, sepeda mini, sepeda yang lainnya, sepeda yang joknya dua itu guys, itu free guys, bisa dinikmatin sama wisatawan di sini gratis. Tapi karena berhubung Bang Topeng gak mencobain, Bang Topeng takut roboh guys. Oke, kita lihat yang lainnya guys. Nah ini ada kolam renangnya. Nah ini kalian bisa masuk lalu main di kolam ini. Di kolam renang tapi gak basah. Oke. Nanti next lagi permainan apa itu? Oh ini kapal, bajak laut, dan ombak, serta ada ikan-ikannya. Oh ternyata bukan air guys, ini adalah bola. Seperti mandi bola. Wah mantap ya konsepnya ya. Ini
mandi bola biasanya hanya di kolam, tapi ini mandi bola di laut konsepnya. Tuh. Karena ada kapal, ada ikan lumba-lumba dan ombak. Yo, kembali lagi bersama Bang Topeng, guys. Ya, begitulah guys review kita untuk hari ini di Taman Rainbow Alamana Regency. Jadi kesimpulannya gini guys, tempat ini tuh sebenarnya preview buat wisatawan untuk tempat wisata anak-anak guys. Karena di sini tuh banyak spot-spot foto yang bagus, permainan anak-anak juga yang bagus, banyak yang free juga. Dan ada juga yang berbayar. Tapi untuk overall guys, di sini tuh tempatnya sangat luar biasa, recommended banget untuk khususnya warga-warga Bekasi yang pengen ngajak liburan anaknya untuk berekreasi guys. Nah, selain tempat-tempatnya yang spot-spot yang sangat bagus ya guys, di sini juga tiket masuknya harganya sangat terjangkau, cuma 20.000 aja masuk tiket, parkirnya sekitar 3.000 guys. Jadi ya sangat-sangat recommended banget lah untuk ngajak liburan anak. Biasanya orang-orang tua kan bingung tuh, anaknya pengen liburan tapi mau kemana ya. Menurut Bang Topeng ini sangat recommended banget guys. Tadi sudah lihat kan guys, semua yang ada di Taman Rainbow ini bersama Bang Topeng. Tadi udah keliling-keliling juga sama Bang Topeng guys. Ya menurut Bang Topeng the best lah tempat ini. Kalian yang punya tempat referensi yang bagus, tempat wisata, tempat yang keren, wisata anak, wisata apapun, bisa kalian informasi Bang Topeng untuk tempat kalian bisa Bang Topeng review. Oke guys. Nah, bagi yang suka sama konten ini, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Di share sebanyak-banyaknya ya guys. Dan jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya guys. Karena subscribe itu gratis guys. Bagi kalian yang sudah nonton video ini bersama Bang Topeng, thank you and see you next video.